Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Pak. wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera lagi dan selamat menjalankan ibadah puasa. Perkuliahan tetap kita lanjutkan. Ini mumpung hari santai, saya bisa ngambil gabung karena Senin itu saya sering meeting kok. Minggu Senin juga sudah ada meeting lagi. Jadi daripada terganggu, mendingan saya cari jalan aman. Nah, absennya tetap di hari Senin ya diambil. Dan sekarang absennya nanti isi di Bitly aja. Ya, segala apa yang saya minta, tolong Anda kerjakan karena penilaian Anda kebanyakan dari hasil pembelajaran minggu ke minggu. Ya, oke. Okay. Bahan sudah saya kirim di WAG kalau nggak salah. Kemudian di portal bisa Anda buka hari Seninnya karena dia terblok dengan waktu dan jam untuk sekalian ngisi absen. Nah, jawaban Anda selalu kirim ke dua hal, WAG Group dan email saya yang famelania68@gmail.com itu. Nah, supaya backupnya ada. Oke, saya langsung ke materi berikut. Nah, materinya saya share dulu isian yang saya kirim itu. Nah, pertemuan kita itu 9.10. Ya, 10 harusnya ya. Lalu filenya ini terbuat oleh saya 11, itu tidak masalah. Oke, nanti Anda tinggal ganti. Minggu ke-8 kita kan UTS ya, 9 ada kemarin kuliah juga, 10 ini. Jadi tinggal 5 kali lagi kalau nggak salah. Oke, ini lihat bahannya. Kalau teorinya nanti Anda tinggal baca saja, saya nggak menjelaskan ini. PowerPoint-nya sudah ada di dalam portal. Kemudian dalam folder yaitu ada gambar. Nanti gambarnya juga Anda cari sendiri ya. Ini gambarnya kebetulan ini akuarium saya buat. Nah, ini dulu kebetulan barusan saya tambah gambar contoh baju batik. Ya, kebetulan rekan Anda ada yang jual baju batik, saya contohin aja ini. Nanti Anda juga harus bisa cari produknya apa yang berbeda, jangan sama dengan saya. Nah, itu harapan saya dalam sebuah folder. Kemudian di luar file itu ada juga gambar yang sengaja saya susun seperti ini. Inilah struktur yang Anda bahas hari ini dengan saya. Di mana ada gambar, ini gambar Pantai Bali, ini bisa Anda ganti, nanti Anda harus punya saya ya. Nah, itu. Kemudian ada gambar jam gadang. Nah, itu juga bisa Anda ganti, tidak harus saya ini. Lalu ada gambar mesin cuci juga. Di segala gambar boleh Anda ganti. Ya. Nah, kemudian latihan Anda ada 3 pada minggu ini. Yang pertama kuliah 11.1, 11.2, 11.3. Itu HTML-nya. Kemudian bantuan dari yang menggunakan ini, apa namanya, CSS-nya. Jadi untuk pembelajaran ini dibantu oleh CSS-nya, itu menggunakan coding juga, masih melalui HTML, tapi penyimpanannya titik CSS. Ya. Nah, itu isi file-file yang sudah saya kirim. Mudah-mudahan Anda bisa memodifikasi dan mengganti dan membuat rancangan yang baru sesuai yang bisa Anda hobi atau bakat ini dengan suatu rancangan tersebut. Dan Anda bisa juga browsing di internet dari contoh-contoh yang lebih maksimal dan bagaimana Anda maunya. Oke, kita lihat yang pertama kalau saya jalankan hasilnya seperti ini, lihat. Nah, ini gambar akuarium. Ada kelihatan? Ada kelihatan tampilannya? Halo? Belum, Pak. Belum, Pak. Nah, berarti saya harus share screen. Belum, Pak. Ini sudah kelihatan? Sudah, Pak. Berarti tampilannya seperti ini, yang latihan 1, ya, latihan 11.1 itu. Nanti Anda bisa mengganti gambar-gambar ini, judul, lalu beranda, kontak saya, nanti itu nomor telepon, tentang saya, nanti tentang Anda sendiri ya. Itu buat linknya sendiri, tambah. Jangan hanya seperti ini kosong kalau saya ini. Nah, tidak ada dia. Ya, Anda yang nambah. Lalu keterangan dari venue diberi cerita seperti ini.
Nah, sesuai produk Anda masing-masing, karena Anda orang marketing, 4P itu jangan lupa. Ya. Nah, lalu ya bisa aja nanti ini produk, promotion, price, place. Nah, itu Anda jelasin apa misalnya, ini contoh untuk menggantinya. Ya. Nah, jadi pembelajaran Anda gampang kalau soal ganti-ganti itu. Cuman Anda mau menghasilkan desain yang terbaik dan terbagus dan enak dilihat sehingga banyak user atau para apa pengguna web melihat contoh-contoh Anda itu. Oke, ini contohnya. Lalu kita lihat HTML-nya. Saya harus stop ini. Lihat ya, kuliah satu HTML-nya sebagai berikut. Nah, dilihat HTML-nya. Nah, HTML-nya terhubung dengan ini. Style 2.css. Nah, ini jangan Anda hapus ya. Kalau Anda hapus, nanti file itu juga harus diganti. Atau terhapus, ya nggak mau dia. Oke, instruksi lain ini tidak perlu Anda ganti. Yang pantas-pantas saja yang Anda ganti sesuai dengan kebutuhan. Pak, maaf, Pak, HTML-nya nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan lagi. Bentar. Masih ada yang masuk. Tunggu. Nah, ini saya sudah tampilkan. Jadi dalam HTML isinya ini, ada ini ya, bawaan file ini ada dua. Jadi sekali ini ada dua ya. Jadi nanti Anda lihat nama file style 2 HTML. Ya. Nah, ini jangan Anda ganti. Kalau boleh Anda ganti dengan catatan nama stylenya itu apa. Dan harus tidak harus style. Boleh Anda ganti dengan nama yang lain kalau Anda tahu. Nah, tapi ininya wajib CSS. Kalau Anda tidak terbaca dia linknya itu. Ya. Nah, kemudian ini web aquarium ini boleh Anda ganti nama Anda. Ya. Lalu kontak ini, ya, ini tolong dipahami juga, ini boleh Anda ganti. Ya, terhubung dengan HTML lain. Ini kebetulan HTML saya enggak terlink ini. Jadi Anda buat pula HTML ini sehingga begitu melihat beranda, tampillah wajah Anda misalnya atau halaman depan dari sebuah web Anda. Lalu kontak ini nanti tentu nomor HP seseorang atau yang lain-lain yang bisa dihubungi atau nomor WA. Tentang saya berarti sejarah tentang diri Anda sendiri. Nah, itu kira-kira. Ya. Kemudian, nah ini keterangannya tadi, kalau Anda menyajikan gambar venue, di venue HTML ini, ya dibuat seperti ini, lalu nama filenya berada dalam folder tadi, ini tolong dipahami, lalu ini venue, ya, nah, lalu venue itu Anda beri keterangan, nah situ. Oke, nah, ini saya ganti sekarang, bukan venue, batik satu, ini satu aja saya ganti apa yang terjadi, dan lainnya nanti ada empat, ya. Dan seterusnya, ini juga bisa Anda ganti, copyright ini sudah, ya, tergantung Anda. Saya simpan, saya refresh kembali, saya search. Nah, ini belum saya refresh, tadinya gambar venue, ini berubah nggak? Nah, ini dia. Tapi ininya belum saya ganti. Oke, ada pertanyaan untuk yang pertama ini? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Nah, oke, kalau tidak, saya lihatkan CSS-nya biar Anda tahu juga. Saya stop ini. Style 2 tadi ya. Nah, dia dalam bentuk HTML juga, tetapi ini kalau kita tidak paham betul, nah, Anda harus saya ganti dulu karena ini batasan apa kiri kanan atas bawah jenis huruf lalu kotak-kotaknya ya tinggi lebar huruf apa gambar tadi seperti white background logo ya seperti tulisan yang di style bergerak tadi itu. Nah ini dia. Jadi kalau Anda tidak bisa mengganti ini tidak apa-apa tapi kalau Anda sudah mahir boleh diganti. Nah, itu. Oke, okay. Nah berperuman mengganti itu gampang saja. Nanti Anda coba tes-tes tempang nggak ya, berubah nggak dia, warnanya gimana? Nah gitu kira-kira. Nah itu yang ada dalam style 2. Oke, okay. Nah saya tidak mengedit ini, cukup saya save kembali.
Itu pasangan dari latihan yang pertama tadi. Saya lupa share sedia. Oke, saya lihatkan lagi. Tadi lupa lihatkan. Nah, ini ya, ini dia yang saya lihatkan ini dalam bentuk CSS. Ya, kalau Anda mengganti warna, ini warna itu ada warna kode ya, kode hijau berapa? Gimana cara carinya? Nanti Anda anu aja di Google search engine, ini kode warna berapa, warna apa, ya. Nah, ini kolom-kolomnya, bandingnya itu. Jadi kalau Anda mengganti silakan, tetapi lihat nanti hasilnya berubah enggak ada. Tesnya mudah aja, ini 5 jadikan 10 dulu. Apa yang terjadi ya enggak? Ya, itu tes-tes kalau Anda mau taktik. Kalau enggak, ini enggak masalah. Oke. Itu dia CSS-nya. Just stop. Lanjut ke yang kedua. Yang kedua hasilnya apa nih? Nah, yang kedua ini model desain web. Nah, nanti ini Anda buat. Foto ini boleh Anda ganti. Lalu nanti ini Anda buat Anda CV Anda. Nah, ini seharusnya panorama buat boleh. Lalu ini berada di Bukit Tinggi City. Email harusnya email saya. Telepon saya harusnya. Ini diganti, Anda yang mengganti ya. Lalu kemampuan Anda dibuatkan dalam bentuk grafik. Nah, kemampuan Anda itu dalam bidang apa? Misalnya olahraga, ya enggak? Skill olahraga misalnya. Ini buat. Nah, bentuk presentasinya dibuat di dalam HTML-nya nanti sudah ada. Fotografi, ilustrasi, media. Ini kemampuannya. Lalu bahasa yang Anda kuasai misalnya bahasa Minang, bahasa Indonesia, bahasa Arab, boleh aja dibuat seperti ini. Nah, ini tambah presentasi. Ya, tentu di sini. Kemudian pengalaman kerja, ini menggambarkan sebuah CV untuk melamar kerja nanti seperti ini dibuat. Jadi orang bisa tertarik juga, oh ini. Jadi ini kebetulan kalau dibuat ini kalau diklik belum link, ya. Nah, pengalaman kerja front end developer, berarti Anda ceritakan di sini sedikit. Ini tahun berapa dan seterusnya. Nah, lalu pendidikan Anda. Nah, pendidikan sekarang misalnya UBH, sebelumnya SMA mana, dan seterusnya sampai di sini. Nah, itu cerita dari desain web yang seperti ini. Anda ubah nanti sesuai dengan yang Anda punya di diri Anda masing-masing. Oke, itu hasilnya ya. Lalu HTML-nya gimana? 11.2. Nah, ini CSS-nya diperhatikan. Sorry, HTML-nya. HTML-nya tidak ada link dengan apa? Dengan CSS, hanya langsung seperti ini, ya. Nah, jadi link-nya Anda lihat. Nah, ini nanti Anda ganti ya. Kebetulan ini web school. Kalau ini nanti link-nya sama dengan hasil yang saya tampilkan tadi. Ini body studio juga. Nah, ini Anda ganti nanti. Ini juga, ya. Ya, gantinya apa? Contohnya www.bunghatta.ac.id itu misalnya. Enggak harus itu, boleh yang lain. Judul ini juga boleh Anda ganti, silakan. Lalu ini enggak usah diganti, itu aturan tinggi huruf segala macam ya sampai sini. Ya, oke. Okay. Lalu ini foto tadi, foto saya ini misalnya Anda ganti dengan foto yang lain. Ya. Nah, jadi itu yang harus Anda perhatikan. Nah, kemudian tinggi gambar tadi, lebar gambar ini mempengaruhi kalau terlalu besar, terlalu tinggi ya. Ini hasilnya ukuran tinggi gambar itu ya. Nah, jadi nanti Anda membuat itu harus sesuaikan ya. Dan ini juga bisa Anda ganti. Oke. Ini gantilah ini kalimatnya. Nah, ininya jangan diganti. Ini diganti misalnya saya ya. Lecturer. Nah, ini Bukit Tinggi City. Yuki-nya saya hapus. Nah, kita buat WS, West Sumatera.
Ini email. Ya, oke. Okay. Ini nomor telepon tadi kalau nggak salah. 08 12 75 84 21 00. Ya, kalau mau ganti-gantinya. Nah, termasuk yang lainnya tadi untuk CV yang lain itu. Apalagi yang mau diganti? Ini hobi Anda apa tadi? Sorry, kemampuan Anda apa? Ya. Kalau yang pertama saya marketing. Nah, fotografer ini saya ganti dengan MIS. Terus ilustrasi. Apalagi yang harus saya isi nih? Media, medsos, database, ya seperti itu. Oke, di tempat mengganti-gantinya. Lalu bahasa lagi. Bahasa saya biarkan aja. Ini bahasa Inggris, fine. Jerman. Ya. Kalau ingin bukti, ya, fine ini saya ganti. Minang, Kabau. Nah, oke, yang lain-lainnya juga, yang sebelah kanannya tadi, ini diganti semuanya sesuai dengan kebutuhan Anda ya. Nah, itu yang saya harapkan. Saya cukup itu aja contoh. Saya save. Nah, apa perubahannya? Kita lihat. Stop search. Nah, foto belum saya ganti ya, saya refresh. Nah, ini foto belum saya ganti, ini kanan banyak yang belum saya ganti, yang saya ganti baru ininya, lecture, bukit tinggi, email, nomor HP, skill, teaching marketing, MIS, ICT, database, language, bahasa, Minangkabau. Tinggal kerja Anda juga seperti itu, ganti-ganti nanti sesuai dengan identitas Anda. Oke, ada pertanyaan di situ? Cukup tidak, jelas. Pak. Jelas. Jelas ya, gampang sih. Udah berkali-kali ngajarnya bisa mengganti-ganti. Oke, lalu yang ketiga. Nah, yang ketiga tampilannya seperti ini. Nah, lihat tampilannya. Ini nah, kebetulan ini saya ngasih contoh ke orang lain, ini belum diganti ya. Selamat hubungi saya jika butuh buat ini perusahaan Anda nanti bisa Anda buat ya. Nah, begitu di bawah tidak kelihatan, kita lihat view portfolio seperti itu. Nah, ini sebenarnya armada transportasi, ini kebetulan saya ganti dengan foto saya, display ini juga. Nah, sehingga nanti juga ada ininya webnya. Ya, kemudian ini juga ada webnya, ini juga ada webnya. Terus seperti ini masih kosong, silakan Anda tambah. Ya. Dan seterusnya. Nah, dan seterusnya seperti ini hasilnya. Oke. Nah, jadi berbagai macam desainnya. Ini hasil dari desain web yang ketiga. Saya stop, kita lihat HTML-nya apa. Ntar saya sebentar, saya harus keluarin gambar ini di luar.
HTML-nya mana tadi, 1.3 ya. Oke, ini HTML-nya diperhatikan cara buat web HTML keren dengan Notepad. Nah, ini bisa Anda ganti. Ya, lalu terhubung dengan style 3. Jadi ada CSS-nya. Ya, ada link untuk membantu membatasi margin kiri kanan, atas bawah dan segala macamnya. Termasuk warna dan ukuran. Nah, ini kita lihat yang pertama apa yang harus bisa Anda ganti. Lihat di sini. Seperti ini. Nah, lalu about bisa Anda ganti dengan apa bahasa Anda, silakan, portfolio silakan. Nah, tapi ini sudah keren untuk icon-icon yang seperti ini, kita biarin aja. Lalu apa lagi yang bisa Anda ganti? Nah, ini nama Anda misalnya. Tadi si Abdi sudah saya lihat. Nah, itu ya. Nah, ini enggak usah diganti, dibiarin aja. Kalau mau ganti silakan. Ini silakan cari toko saya di sana. Abang, nanti tanya sama orangnya. Ini orangnya ada ini. Untuk baju lebaran. Sudah di dalam, Abdi? Abdi Kurniawan sudah di dalam nih. Tidur. Nah, ini terus bawahnya lagi apa yang bisa kita ganti, dilihat. Portfolionya dibiarin aja. Nah, ini. Nah, lalu ini gambar gadang, saya biarin aja. Saya tambah yang kosong di bawah nanti. Gambar Bali, gambar mesin cuci. Nah, gambar berikut mana ini gambar. Mobil belum masuk, Pak. Sudah saya admit. Nggak apa, dia nanti masuk sendiri, tahu dia ada. Oke, Pak. Ya. Ini yang kosong lagi tadi di bawah terakhir ya. Mana dia sebanyak ini? Gambar satu. Gambar satu tadi. Ini hanya saya mencontohkan satu ya, biar bisa Anda mencari yang lainnya. Ya, Pak. Ya. Bentar, saya cari pengganti gambarnya, nggak kelihatan mana dia. Ini dia baru ketemu. Ya, cukup itu aja sebagai sampel, Chef. Kita lihat. Nah, ini belum saya refresh ya. Saya refresh nanti ada perubahan. Nah, ini perubahannya.
Tadi ini Abdi mudah-mudahan udah masuk ya, biar tahu dia jualan. Jadi jualan seperti ini yang bagus. Berarti Abdi Jakarta. Ini bukan front, enggak apa-apa. Silakan cari ini, sudah berubah ya. Lihat yang di bawah, view portfolio. Nah ini, harusnya ini Anda ganti juga nanti. Misalnya batik.com, apa namanya ya. Nah, ini batik apa ya. Ini juga belum saya ganti. Nah ini Anda isi semuanya. Ini ceritanya, ini juga ada. Nah, Anda orang pemasaran, bagaimana Anda menjual sesuatu. Oke, sampai di situ ada pertanyaan. Buka kamera semuanya. Ada pertanyaan enggak? Tolong buka kamera. Tidak, Pak. Cukup paham deh. Paham. Laura Andari. Matoy pada dia aja bentuk. Ya, Cynthia. Insya Allah paham, Pak. Bantu orang jago lalu sih selalunya. Petria, Pretinia. Insya Allah, Pak. Ya, saya tidak bisa lihat Anda aja seperti ini. Buka kamera semuanya, kelihatan Anda bangun tidur semua. Oh, Rizal, nih sudah bangun ini. Sudah mandi belum? Abdi sudah ada dalam nih, Abdi. Abdi Kurniawan sudah. Ada, Pak. Ada, Pak. Udah berangkat nih belum? Belum, Pak. Ini lagi nunggu. Ini panen ini sekarang udah semingguan terakhir lagi nih. Saya udah buat iklanan web Anda itu, lihat tadi Anda modifikasi nanti lagi itu. Syukron, Pak. Hah? Syukron. Iya, karena Anda tuh jualan bantu. Saya bantu seperti itu, nanti tinggal link internet aja lagi. Baik, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Nah, kalau bisa ilmu saya dipakai ya semuanya, bukan untuk siap dia aja. Kebetulan dia bisa offer dengan saya, makanya saya bercanda terus dengan dia. Yang seperti itu yang saya minta juga, link-link Mutiara Ramadan saya diikuti itu, walaupun saya tidak narasumber, orangnya top-top semua tuh. Dia berada jauh-jauh juga. Ikuti itu tambah ilmu ya, bukan nanonya takut dengan saya aja enggak, itu nambah ilmu. Iya, Pak. Nanti linknya juga saya kirim setiap hari. Kalau terekam oleh saya nanti ada link sertifikat di akhir nanti. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Ini si Fadil mau ngajar pesantren lagi nih. Ini juga hal-hal yang bagus seperti ini. Anak SD ya, pagi ini, SMP. SMP, Pak. Fadil ngajar apanya? Qurannya? Enggak, Pak. Yang jadi kayak moderatornya, Pak, yang ngarah-ngarahin ya, Pak. Oh iya, enggak apa. Nambah-nambah ilmu itu yang nambah ilmu terusnya. Oke, ada yang lain enggak? Kalau enggak, ya daripada mau bazir cerita yang aneh-aneh, lebih baik saya akhiri. Lalu Anda boleh bekerjakan dari sekarang kalau ada waktu. Kalau enggak, ya nanti kalau ada kegiatan lain. Yang penting semua yang saya minta Anda bisa dan mampu. Karena ujian Anda saya minta seperti itu, kan? Nah, ujiannya tidak pernah soal apa itu marketing, tidak akan saya tanya. Oke, standby-kanlah produk-produk Anda. Jangan gambar-gambar pemandangan. Kalau saya ini contoh-contoh aja, makanya saya buat itu. Ya, semula tahu ini ada pengusaha lain, saya tidak begitu menanya sesuatu. Laura, ada pengusaha orang tuanya enggak? Enggak, Pak. Sebagai apa? Ada sih, Pak, bisnis Wi-Fi gitu. Enggak apa-apa. Kan bisa jual ganti gambar-gambar tadi Wi-Fi apa. Di Telkom enggak? Enggak. Enggak, Pak. Iya, Telkom. Nah, ya Telkom kan tahu di home-nya ada UCTV-nya. Apalagi saya enggak follow semua tuh. Telkom mana? Padang. Apa, Pak? Telkom Padang atau Telkom luar Padang? Luar Padang, Pak. Di mana? Medan. Kerinci, Pak. Ya, enggak apa-apa. Boleh dibuat seperti itu. Pak. Ya, silakan yang lain. Saya enggak nanya satu-satu. Saya rasa cukup ya. Cukup sampai di sini ya. Oke, Pak. Ya, Pak. Oke, selamat bekerja. Oke, dan selamat ya belajar. Mudah-mudahan bisa semuanya. Saya tutup. Saya kirim. Nanti saya kirim link YouTube-nya. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.